Ya hai kawan, bertemu lagi dengan aku Bikin Krim. Dan hari ini kita akan menjadi Master Chef. Panggil aku Chef Beacon kawan. Dan karena hari ini kita bakal jadi Master Chef, kita akan menunjukkan skill kita sebagai Chef Beacon, Koki Master Chef. Oh yehey, yehey, yehey. Jadi langsung aja cuy, kita tunjukkan skill kita sebagai koki terhandal ya kawan ya. Oh halo bos, hehehe, siap-siap. Dengan tanganku yang sangat seksi ini, aku akan menunjukkan kemampuanku sebagai Chef, Master Chef, yang bisa ngedep. Perhatikan baik-baik ya, kita tunjukkan guys kemampuan kita sebagai koki terhandal. Wah, sampai di dapur kita, yes, akhirnya mimpiku tercapai. Ini dia mimpiku kawan, muterin ini. Iya, yeah. Iya, yeah. Muter lagi. Oke, okay, sabar, aku akan menunjukkan skill chefku yang terhebat. Oke, okay? Kita lihat cuy, di sini ada kompor. Panas ya, beruap-uap kawan. Tapi aku nggak tahu cuy suhu ini seberapa, jadi harus ku tes dulu. Kebakaran apa? Wow, tangan kita anti kebakar kawan. Nah itu dia, itu buktinya kalau aku itu punya bakat jadi Master Chef ya. Anti kebakar. Oke deh, langsung aja ya kita lihat cuy. Kita punya pesanan di sini. Ini kayaknya bentar lagi mateng deh. Iya nggak? Mateng ini bentar lagi. Mau apa? Ini coba nyon. Nggak ada rasanya. Kamu siap-siap, aku akan menunjukkan skill Master Chef yang terhebat ya. Lihat, di sini kita punya roti. Wait. Wah! Lihat itu skill Master Chef. What the flip? Oke. Okay. Koki juga perlu sarapan ya, sabar. Kira-kira apa lagi ya? Ini kah? No, gosong! Kamu nggak lihat apa-apa? Nggak. Kamu nggak lihat apa-apa ya? Nggak ada bukti, nggak ada bukti aku masak kosong. Nggak usah gitu liatin aku, weh. Oke deh, kita langsung bekerja aja ya, kawan ya. Kita disuruh masak daging sama telur. Sama masak kertas mungkin ya. Ingat, di sini aku chefnya, bukan kamu. Nggak usah liatin gitu ya. Di sini kita punya kaset. Chef perlu musik, oke? Bob, plep. Putar musiknya. Let's go. Kita perlu daging sama telur. Di kulkas kah? Yuk, kita buka dulu ya kulkasnya. Oke, mana telurnya? Oh, ini telur. Depan mata telur. Ini telur T-Rex apa? Kok begini bentuknya telur T-Rex apa ini? Hari ini aku akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk memasak telur yang benar. Oh, tada! Jadi deh, wede. Kita taruh di atas piring mungkin? Yeah, good ya. Good. Lihat, cuy. Skill Master Chef mah beda, noh makan. Terus selanjutnya daging. Oh ini daging yang diminta sih. Ngetes. Tinggal balik dikit, wow, mateng kan mateng. Good. Tidak, aku udah makan dong. Disuruh taruh di atas piring, aku udah makan. Koki handal emang aku. Ya udahlah, ayo kita masak lagi coy. Masih ada banyak. Cuci dulu, gak boleh jorok ini ya. Mesti dicuci dulu, alah. Parah ya mengajarkanku yang gak bener ya. Terus saya dicuci dulu. Gimana sih? Parah. Orang kan dicuci dulu. Sama cuci tangan. Aku belum cuci tangan. Kan cuci tangan dulu. Baru masak. Gimana sih? Parah. Diam! Don't worry, we'll serve it anyway. Udah bodo amat ya. Mau gosong, mau apa? Ini namanya menu terbaru ya. Daging hitam. Terbuat dari rumput laut, oke? Okay? Kan kalian tahu lah ya. Kalau di restoran kan suka ada yang menu-menu yang warna hitam. Roti hitam atau apa. Ini daging hitam. Aku memang kreatif, guys. Oke, ting-ting. Silakan. Wow, itu dia pelanggan kita, kak. Silakan makan. Makan. Woi, makan, woi. Tapi komputer emang bisa makan, woi. Tadi aku gini-gini, dia nggak bisa makan. Makan, woi. Kita ngapain sih di sini masakin makanan buat komputer yang tidak bisa makan? Buat apa? Udahlah, lanjut aja, coy. Menu selanjutnya. Oke, selanjutnya kita disuruh bikin jus. Blender. Ini dia, blender. Wow. Keren banget coy, wah! Wih, ada inian nih. Ini kita ngapain sih? Oke, kita disuruh masukin apa aja buat bikin jus roti. Ini adalah masakan ala Chef Beacon ya.
Ini masakan khasku, banyak orang yang suka. Ya kalau bisa masuk sini. Wah! Masuk. Nah, ayo masuk. Masuk. Gak bisa masuk dong. Perlahan-lahan. Lepas. Ya whatever. Udahlah, ayo blender. Wow, masuk cuy. Wow. Oke, sekarang mana? Oh, masih kurang kah? Oke, jus rotinya. Kita masukin roti lagi coy. Bahkan roti mengkhianatiku, woy. Roti masuk, woy. Ayo dong. Jangan kabur. Kamu akan menjadi korban selanjutnya. Ya langsung hilang sih ya kawan ya. Oke, fine. Kita masukin apa lagi ya kawan ya? Di jus yang sangat sehat ini ya. Masukin daging ayam kali ya. Boleh. Wah. Oke, sekarang kita bakal masukin ke dalam gelasnya. Tapi aku nggak tahu gelasnya di mana. Aku belum beradaptasi sama dapur ini, woy. Kalau nggak ada gelas, kita harus berimprovisasi, oke? Itulah cara kita berimprovisasi ya. Oh, ini dia gelasnya. Halo. Sah. Kita taruh di sini. Pish. Habis. Kebanyakan kita minum, kawan. Oh. Wah. Keracunan ini yang minum. Jangan bilang ini aku yang masak ya, keracunan ini. Lup, kita taruh aja di atas piring ya, bodo amat. Ini kan udah di atas gelas, siapa yang ditaruh di atas piring lagi? Ya, whatever. Jangan bilang ini aku yang buat. Bro, jangan diminum, tidak. Tidak, jangan diminum. Komputer juga nggak bisa minum atau makan sih, jadi ya. Oke, selanjutnya dah. Mana selanjutnya? Get cookie. Sama mulu, ah. Udah, diam. Aku bekerja ya di sini. Wow, kumis. Biarkan aku ambil kumis. Ah, sangat dekat, tapi tidak bisa aku capai. Tidak. Oh, dia minta teh, kah? Oke, fine. Kita bakal bikin teh, kawan. Nah, gila. Astaga, cuma buat ngambil itu loh. Cuma buat ngambil teko buat masak air teh loh. Capek betul. Kita bakal isi air ya, kawan, ya. Kita bakal bikin teh terenak. Nah, kita masukin air dalam sini. Campur sabun sedikit. Ini resep rahasia guys, resep rahasia khas Chef Beacon Cream, oke? Kita campur lagi dengan air. Tada! Jadi milkshake. Ini gimana weh? Oke, kita masak airnya. Tunggu sampai mendidih ya. Seharusnya aku punya show masak-masakku sendiri ya kawan ya. Setiap jam 7 pagi Chef Beacon masak. Wow gitu, acara TV sendiri gitu. Kan keren. Wow, mendidih nih, mendidih. Masak Indomie sekarang, masak Indomie. Tidak! Why? Oke, ulang lagi resep rahasianya ya kawan ya. Tada! Resep rahasia milkshake. Ini adalah cara masak tradisional. Aku bakal taruh, kita tutup sama roti ya kawan ya. Dan mungkin kita bakal tambahin telur. Yeah. Oh, udah mendidih. Oke. Kita tambahin telur. Oh. Kita rebus telur, woy. Oke, kita ambil airnya ya kawan ya dengan gelas ini. Kok airnya, ini gelas bocor ya? Wah, gelasnya bocor ini, wey. Oke, fine, kita tuang aja. Oke, udah mantep nih. Ini tadi telur yang kurebus kah? Oke, mungkin kita cuci dulu biar nggak kotor, kasih sabun. Cuci. Oke, ini seharusnya udah jadi telur rebus, oke? Ini telur rebus dari mana? Langsung mateng lagi ya, kawannya. Nggak usah dimasak-masak, langsung mateng loh. Oh iya, ini mau dibikin teh kah? Udah kah? Oke. Tinggal nunggu berubah warna menjadi teh. Ini teh apaan, kawan? Warna abu-abu, teh apa? Tambahin sedikit lah biar warnanya nggak aneh ya, kawan. Tambahin sedikit resep rahasia. Biar warna tehnya nggak aneh. Nah. Nggak tahu sih ini makin aneh kayaknya, kawan. Lup. Oke. Wow. Kukasnya bisa berubah. Ngeng. Oh my God. Oke, kita lihat, coy. Di kulkas ini ada apa? Apa ini? Oh, ini keju kah? Ini keju apa roti dah? Kita bakal masak di toasternya ya, kawan ya. Kita bakal taruh di sini. Lup. Ya, tambah roti. Tidak, airnya habis lagi. Bunga bisa dimasak gak ya? Wah, kamu terlihat sangat hot. Oke, fine. Lup. Sambil menunggu ini matang, kita lihat ya, coy. Wah! Kaget aku kukira. Mental dong, kocak. Oke, fine. Roti, telur, keju,
Siap-siap. Wah! Wah! Yeah. No! Tehnya tumpah. Ya elah, mesti buat lagi apa? Males betul. Udah ku capek-capek lo racik tehnya lo tadi ya. Aduh, ya udah resep rahasia lagi gini caranya. Nah, langsung masak aja lah. Lama ini mah. Wah! Mah, mah. Nah. Nah. Ya. Oke, whatever. Udah nih, udah jadi teh nih kayaknya. Taruh langsung. Nah, ting ting ting. Oke, sekarang kita bakal bikin sup. Tenang, itu ada specialties. Apa sih bahasa kerennya? Specialities. Kayaknya bukan itu deh. Spesialitas. Nah, itu adalah ya pokoknya aku paling jago lah buat sup lah. Oke, kita bakal giniin ke pot. Sip. Nah, inilah saat-saatnya aku menunjukkan kemampuanku dalam buat sup. Gede betul. Gede betul panjinya, kocak. Oke, kita bakal pakai gelas buat ngisi air ya. Apa ini ada tulisan dalamnya? You are here forever. Tidak, aku di sini selamanya. Tidak, bebaskan aku dari sini. Udah, aku isi lagi lah. Ya itu resep rahasia, nggak usah lihat-lihat ya. Oke, aku bakal bikin hari ini. Chef Beacon bakal bikin sup gelas dan sup kaktus. Kamu perhatikan ya muridku. Ini taro paling atas nih panasnya ya. Siap, dia akan semakin lama semakin mencair. Wow, berasa. Bukan, ini bukan kebakaran. Ya kan lihat jadi, bukan kebakaran. Ini nama supnya apa? Sup kaktus. Oke, sup kaktus coy. Tada! Bisa dimakan gak sih? Gak tau, taruh sini aja coy. Hidangkan, hidangkan. Semoga jangan keracunan ya kamu ya. Pesanan selanjutnya, flip. Aku siap. Wah, cool boy. Kirain mau pesen, kocak lewat doang. Oke, fine. Dia pengen bikin sandwich. Oke, dia pengen sandwich. Kita bikinin sandwich terbaik, coy. Dari tadi aku sudah memainkan roti-roti alanya pro. Lihat, rotinya bahkan nggak ada di sini. Oke, aku bakal masak dulu rotinya. Soalnya kalau rotinya nggak dimasak, kayaknya sandwichnya kurang mantep deh ya. Blup. Yeah. Kenapa aku masak roti kayak kebakaran tanganku? Oke, ini kayaknya udah pas. Kita balik dulu. Oke, tada! Untuk pertama kalinya aku masak sandwich yang tidak gosong. Oke, fine. Lagi-lagi. Oke, karena aku chef multitasking, aku sambil masak ini, aku bakal ngurusin sandwichnya ya. Kita tambahin sandwich-sandwich. Apa ini, kawan? Oh, garam apa? Yeah. No, malah gosong! Ya, tambahin bumbu lah. Siapa tahu kalau ditaruh ini nggak kerasa gosongnya. Shh, kamu tidak melihat apa-apa. Wah! Kebanyakan saus gak sih, kawan? Kebanyakan cabai gak sih? Ya, kita tambahin garam merica lah ya. Kita panasin dulu garam sama mericanya, coy. Biar sesuatu yang anget-anget kan enak. Garam anget gitu kan enak. Tambahin lagi kayaknya. Enggak, kayaknya tambahin lagi. Keracunan ini, kawan, kalau aku yang bikin sandwich. Oh, gimana deh? Kaset. Wah! Bisa dong. Ini adalah karya seni. Seharusnya ini masuk ke dalam museum dan rekor dunia ini. Aku bakal tambahin apa lagi dong? Ya, aku petik lah dari pohon lah. Blup. Wah! No! Ya, yeah, whatever. Blup. Yeah. Nggak deh, tarik lagi. Makan setengah dulu. Iya. Yeah. Oh, aku pengen bikin sandwich terpanjang, coy. Apa? Dia suruh udahan. Males amat. Aku pengen bikin sandwich terpanjang, toh. Kita lihat, coy, dalam kulkas kita ada apa. Tumpuk terus, kawan. Kita tumpukin terus. Nah, pecah. Apa ini? Wah. Wah. Ya, pecah. Gak bisa mainan lagi, dong. Oke, kembali lagi ke sandwich, kawan. Harus ada ini, coy. Ya, gak bisa lagi apa? Ya udah tuker sama ini. Yeah. Ya udah ayamnya aja yang aku makan. Masih ada tulangnya, weh. Ini buat kamu lah. Masak dulu lah ya, masak dulu. Kasih merica. Wow, lihat coy, skill memasakku ya. Bumbuin pakai dua tangan sekaligus. Oh iya, tambah cabe. Kenapa sih aku tambah cabe langsung gosong? Ya whatever. Dan kita tambahin ini. Plup. Wow, tinggi banget, cah. Siap-siap, kawan. Wah, wow, lihat, coy. Ini sandwich keren banget ya.
Bakar dulu, bakar. Ini jadi kayak sate kan dibanding sandwich. Ya, ini namanya sandwich khas Indonesia, cuy. Sate. Di Indonesia nggak ada sandwich, adanya sate. Lep. Wah, ting. No, sandwichku tidak mahakaryaku. Pesanan selanjutnya. Lep. Aku siap dengan tanganku yang indah ini untuk buat apapun, oke? Okay? Oh my god, dia protes, coy. Ya, bahaya sih kawan kalau makan daging busuk itu bisa keracunan. Tapi kamu salah. Suruh aku apa yang bersihin? Dari tadi aku masak, ada keracunan tuh. Oke, okay, jadi mungkin kita bisa bersihin ini dengan dicuci, kayak cuci piring gitu. Coba yuk. Oh, kurang sabun mungkin. Kalau tambahin sabun mungkin. Ya, kita bakar mungkin. Mungkin kalau bakar menghilang. Ya, gosong. Jadi maksudmu satu-satunya untuk menyelesaikan daging ini digosongin gitu? Ya, bodo amat lah ya kawannya. Ah, kemakan tidak! Kemakan tidak! Ah! Tolong! Oh, dia pengen anggur, Ceh! Tadi anggurnya udah kupecahin lagi kawannya, 2 botol. Gimana dong? Masih ada nggak ya? Yuk kita coba buka yuk, kawan. Wah, ada lagi! Di kulkas magic apa, kawan? Tuang sini dulu lah. Bakar dulu. Oke. Cucuru. Tambahin garam. Ini, Chef Beacon mah emang hebat ya. Anggur itu nggak anggur sembarangan. Tambahin sedikit cabai. Harus ada bumbunya juga atau nggak? Kurang mantap, coy. Dan ditutup pakai roti. Psh, gila ya. Skill kok. Lo udah mendidih. Oke, mantap ya kawan ya. Udah ada sandwich, roti. Udah ada daging tidak? Oh. Untung kita masih punya anggur ya kawan ya. Ini nggak bisa habis sih kawan. Nggak tahu ah. Apa ini? Oh, kita taruh duit ke piringnya gitu. Kita mau sogok gitu supaya dia bilang enak. Kenapa nggak dari tadi kan? Soalnya kita sogok orang dari tadi supaya bilang enak. Gimana sih? Ting. Aku suka lo ting. Ngomong-ngomong ini dapurku sangat rapi ya. Loh, itu sandwich kita, wah the flip. Nah, karya kita nggak dimakan-makan loh dari tadi, kawan. Kita udah bikin sandwich itu dengan sepenuh hati, tapi nggak dimakan-makan. Ah, nggak, aku pengen keluar jadi koki di sini. Tapi minimal sebelum aku keluar, aku pengen bikin masakan untuk diriku sendiri, oke? Okay? Sekarang aku pengen bikin masakan yang paling enak ya, kawan, ya. Oke, pertama aku bakal keluarin toaster. Kita bakal taro roti di sini, satu. Dua, aku pengen bikin roti panggang, oke? Okay? Klup. Ayo, siap. Aku siap. Hop! Wah, lihat skill itu ya. Ya minimal kalau makanan kita sendiri harus bener ya kawan ya. Nggak mau aku ikutan keracunan kocak. Nah, aku perlu daging, oke? Okay? Aku bakal ambil daging ini. Nggak tau cuy, kelihatan daging ini enak banget gitu. Kita tutup. Plup. Sebentar. Kenapa tombolnya kayak tombol hati-hati racun gitu loh, toxic. Oh my god. Warna hijau-hijau. Noh, aku jani. Ada gelembung hijau-hijaunya. Keracunan aku kawan. Kita cuci dulu coy. Masih hijau-hijau apa? Wow, udah gak hijau-hijau, udah aku bilang coy, kita itu hebat ya. Ini adalah mahakarya yang tidak boleh sembarangan. Kenapa dagingnya tinggal sekecil ini, weh? Bahkan masih gedean rotinya, weh. Telur deh, telur. Lup. Ini apa? Gak tahu, ah, taruh aja. Lup. Lup. Dua dong. Lima, lima, enam, enam. Bisa giniin terus, sih. Yeah. Hot. Kita gak bisa makan sandwich kita apa? Nah, aku udah capek-capek bikin ini buat diri kita, kawan. Gak bisa dimakan. Sandwich. Oh, bodo amat kawan, menderita. Aku jadi koki di sini ya, kawan ya. Nah. Ah. Aku keluarkan jurus super sayanku. Oke, aku bisa kenain gak ya pelanggan kita yang gak makan sandwich kita? Oke deh kawan, sampai sini dulu kita bermain VR Job Simulator ya kawan ya. So, boleh kali kalian tinggalkan like di video ini dan boleh kali kalian share video ini. Dan yang belum subscribe, belum subscribe. So, aku Beacon Green, thank you watching, see you next time, goodbye!